Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Alvin, apa kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Bisa ketemu lagi kita, iya, ya. Iya, benar kayaknya nih. Lagi. Terus udah gitu di kesempatan kali ini, lagi-lagi saya dapetin kesempatan dapet agronom-agronom cantik di lokalan ya. Agronom cantik yang udah siap pajang, Kak Indah. Betul, tentunya betul. Yang udah ada pinggangnya. Iya. Ya, itu udah rawatan lama semua, Kak. Susunan rapi lah, iya, seperti itu rapi, ya. Udah sehat-sehat lah. Udah tinggal terusin rawatan aja. Oke, baik. Nah, Mas Alvin, biasanya kan ada media tanam tuh, ada juga nggak sih kali ini? Ada media tanam, ada. Ada juga ada, media tanam. Biasanya media dijual di harga berapa? 20.000 Kak, kalau kita jual nggak per karung, jadi per pak. Per pak itu diisi berapa, 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo ya, di harga 20 ribuan. Tapi murah loh, sahabat Indah, ya. Cukup buat 5 pot lah, ukuran 12. Oh, banyak. Artinya memang banyak ya. Banyak. Untuk penggunaan lumayan. Di 5 pot itu termasuk juga agak banyak. Mm-hmm. Oke, sahabat Indah, seperti biasa saya akan selalu menghadirkan kembali harga terbaru aglonema di tempatnya Mas Alvin dengan variasi-variasi yang berganti dari sebelumnya. Betul. Terus udah gitu, bukan cuma aglonema yang di standar harga terjangkau aja, tapi dengan harga-harga koleksian pun tetap harga ada koleksian, ya. Harga koleksian ada, pokoknya kualitas bintang 5, harga kaki 5. Harga kaki 5. Iya. Itu slogannya ya. Yoi. Oke, mantap. Kalau gitu sahabat Indah, langsung aja saya akan memperkenalkan untuk jenis aglonema di tempatnya Mas Alvin dari Alvin Rosner. Kita mana dulu ya? Ini dulu kali ya, Mah. Ini dulu. Apa boleh juga. Red Stardust. Ini Red Stardust. Tapi aslinya tuh yang lokal. Yang lokal. Ini asli produk kita. Produk kita ya, pabrikan kita. Bukan pabrik, kalau kan benda hidup kan bukan pabrik ya. Akarnya tuh. Akarnya banyak. Bawa pot. Betul. Untuk harga berapa kalau Red Stardust? Harga satuan di 40.000, Kak Indah. Satuan 40.000, ada harga paket? Ada harga paket. Berapa jualnya? 100.000. Seriusan? 100.000 ambil 3. 40.000 kalau beli 3 kan harusnya 120. Jadi 100.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah aja. Untuk besarnya termasuknya gede. Agak besar ya. 20.000 nih, ini banyak. Betul. Mm-hmm. Berarti 100.000 rupiah dapat 3, 40.000 di harga satuan. Harga satuannya. Tapi untuk semua warnanya juga termasuk yang merah-merah dan ini lokalan ya. Nanti kalau mau yang supernya juga ada. Ada. Nah, berikutnya kalau di Rinjani berapa? Kita punya Rinjani di 185 nih. 185. 185 aja, Kak. Oh, enggak sampai 200. Enggak sampai. Untuk speknya dia benar-benar yang dari bawahnya masih ada, terus udah gitu agak tinggi, tatanya pendek. Daunnya juga mulus. Betul. Warnanya golden. Pokoknya ini spek yalil-yalil ini. Menarik ya. Menarik pokoknya. 185 ya. 185 udah tinggal kalau pajang aja. Kalau penawaran saya dengan harga 350 dapat 2, kira-kira kasih enggak? Ya, kasih kalau ambilnya 2. Kalau ambil 2, berarti 185 satuannya 350 duanya. Ambilnya 2 boleh. Mbak Indah, gimana sih Mbak Indah tingginya? Satu lagi ya, saya random ya. Depan aja tuh. Betul, ini akarnya banyak. Akarnya sampai melingkar ke atas. Jaminan lah ini, Pak. Dan untuk ukuran tingginya termasuknya di ukuran dewasa. Ukuran dewasa tuh. Oh, 10 daun lebih nih. Iya, spek dari stoknya juga termasuk yang rata gede, semua. Rata semua ukurannya. Kalau di Green Papuma rumpun? Terus ada Green Papuma rumpun 4, berapa isinya? Rumpun 5, rumpun 4 lah ini. Ini lebih kayaknya lebih, 2, 3, 4, ya? Pokoknya lebih deh. Lebih. Minimal aja 5 minimal. Sampai 7 ya. Betul. Kalau untuk harga berapa, 185 tuh? 185 itu. Lagi dong? 185. 352, boleh? Boleh? Iya, boleh deh. Boleh ya, 185. 185. Betul ya? Betul. 185 pembelian 1, 350 di pembelian 2. Ada harga hemat, sahabat Indah, kalau beli dengan jumlah 2 ya. Betul. Oke, kalau berikutnya nih. Ada suksomeng jumbo nih, Kak. Nah, ini nih sahabat Indah cakep banget nih antara si hijau, si merah. Kalau yang ini kan termasuknya agak yang ini besar yang gede, ya. Yang besar. Tuh. Kadang-kadang ada juga harga-harga murah tapi speknya kecil-kecil. Nah, kalau untuk yang saya pegang ini termasuknya jumbonya. Jumbo. Berapa, Mas Alvin? 110.000 aja. 110.000-an aja. Besar banget, sahabat Indah, aslinya besar banget. Ini buat dijumboin, maksudnya buat dibikin yang besar, bagus ya, karena dia bagus. Sangat pendek. Iya, udah gitu kalau diganti panjang. Pot di ukuran besar lagi, tambah lebih tambah mewah. Lebih bagus, ya. Ini aja potnya udah gede ya, pot 15. Harganya sama nih, Mas Alvin? Sama aja, Kak. Bebas pilih? Depan, nih, bebas pilih nih, tuh. Untuk bentuk daunnya juga termasuknya ada yang bulat-bulat juga, ya. Udah gitu, nih kelebihannya daunnya lebih tebal. Lebih tebal, ya. Daunnya untuk harga Rp110.000. Rp110.000 aja. Ukuran jumbo. Okay. Untuk stoknya aman, sahabat Indah? Stoknya aman, mau ambil 5, ambil 10. Kalau ini ada koleksi. Ini ada koleksinya nih, Kak. Boleh, kita bantu. Ini aglonema apa ID-nya? Angela dulu kali ya? Angela dulu boleh tuh. Berapa harga Angela? Angela Rp250.000 aja, Kak. Rp250.000-an. Cepat aja. Untuk bentuknya yang bulat tuh, sahabat Indah, bukan yang versi panjang ya. Bener, nih akarnya juga udah sampai bawah-bawah kali tuh. Udah sampai bawah ya? Berarti akar banyak dong. Akar banyak. Oke, cuma ada dua ya, Mas cuma Alvin ada ya. Dua, ada dua aja, dapat Rp250.000 dapat Angela. Angela. Ini termasuk yang populer loh dia. Iya, masih koleksian juga sih. Gedenya. Termasuk sama si Romantic Love. Romantic Love itu. Ini Romantic Love bentuk versi bulat. Betul. Kalau harga berapa? Sama kayak lemang gini daunnya dia kan. Iya, bener ya. Bulat gitu kan? Iya, bener. Itu lemang ori deh.
Kalau yang ini kan Legacy Mangkok. Legacy Mangkok. Kalau yang ini Romantic Love. Romantic nah, Love. Untuk Romantic Love versi daun bulat berapa? Daun bulat 4,5 kak. 450 ribuan. Itu cuma ada satu ya. Tapi bentuknya cakep, cakep banget dia. Mewah. Bahannya ada merahnya loh. Ada merahnya, bentuknya bulat dan lihat aja. Daunnya stabil lah. Daunnya stabil. Bentuknya roset. Roset. 450. 450. Kalau Legacy Mangkoknya berapa? Legacy Mangkok 4,5 sama kak. 450 ribuan juga. Aja. Bentuknya yang bulat-bulat ya. Nah, ini yang lemang ori tuh kayak gini. Tapi keduanya ini harganya sama. Sama. Ini 3 pot kita harga sama aja. Oh 3 pot di harganya sama. 450 450. Cantik-cantik banget tuh. Beneran yang mangkok banget. Bener mangkok. Kalau dilihat tuh bener-bener yang dari samping tuh cekung banget. Cekung banget ya, bulat. Ada merahnya ya, merahnya cakep, iya, harganya 450. 450 aja. Nah, untuk besarnya seperti ini. Kalau lemang nih lagi agak susah juga barang nih, Kak. Iya, karena dia lemang. Kan termasuk yang banyak biasanya, yang legasi biasa, iya, legasi tapi versi-versi biasa, mangkok dibilang mangkok, legasi mangkok ya. Iya, betul. Tapi ini yang originalnya ya. Original lemang. Untuk harga 450. 450 aja. Terus. Nah, di sampingnya dulu deh legasi. Oh ini lagi yang biasa nih. Red Legacy kan? Tapi Red Legacy yang superednya. Iya. Nah kalau ada kan ya mas versi-versi biasanya mangkok. Biasanya agak mangkok gitu. Kalau ini versi biasanya. Biasanya. Tapi yang lebih merah ke supernya. Supered. Kalau harga berapa? Harga 85 aja. 85? 85 aja. Beneran? Bener lah. Semerah ini? Semerah ini. Agak besar ini. Loh kalau dari ukurannya. Iya agak gede. Berarti dengan harga 85 dapatnya versi siapa ajang ya? Supred Legacy siapa ajang ini, Mbak? Supred Legacy. Iya, pakainya juga lebih kependek. Pendek. Iya. Ini kebetulan sahabat Indah ini enggak banyak deh. Gak stoknya banyak. Cuma ada 5. Dari kelima-limanya tuh kondisinya warnanya merah-merah warnanya semua. Merah semua. Jadi mau dirut juga bagus semua. Bagus banget ya. Nah, kalau berhubung jangan kesini dulu, sini tapi kita dulu. Kesini dulu. Dulu nih, ini dulu nih, Goliat. Goliat dulu, Goliat. Ini Indah nih. Iya, bentuknya juga agak bulat kayak RL ya. Bagus. Berapa jualnya? 275 aja. Goliat? Goliat. Serius? Serius. Tapi daunnya agak banyak dia. Daunnya banyak 1, itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, minimal aja di 6 daun 6 lebih daunan, ya. Ya kalau ini sih 7 plus. Iya, 275, 502 kasih deh. 502? Iya. Khusus Goliat tapi. Khusus Goliat. Oke, iya. Berarti 275 harga satuan pembelian 2 ya. Pembelian 2 dengan harga 500 ribu. 500 ribu aja. Dapat ID Goliat. Dapat ID Goliat 2. Kalau di ID Kresna? Ini ada Kresna nih, klimis banget tuh. Ini Kresna daun Kresna lebar. Eh tapi mantap di warnanya cakep di harga berapa klimis tuh? Klimis banget di 275. 275-an. Tapi bahannya bener bongsor warnanya itu, tuh kak, bongsor ya. Kebetulan emang mulus banget mulus. Dan enggak tahu kenapa saya lihatnya tuh dasarnya mengkilat. Iya, mengkilat. 275 ribu. 75 ribuan. Cuma satu. Betul, dengan ukuran dewasa ya, bukan yang versi kecil. Dan untuk dan terus kita punya tanian ini nih kayaknya nih. Tanian di Golden Hope. Golden Hope rumpun 2 semua ya? Rumpun 2 semua. Rumpun 2 semua nih, masih ada daun pancingnya 2. Yang masing-masing tuh. Di harga berapa? Di ini kita bandrol di 9,5 aja. 9,5 aja. Berarti dengan harga 950 ribu. Dengan isi total 2 yang dua harusnya kalau kita bagi itu jadi 475. 75 ya. 75. Masih di bawah harga murah lah kalau untuk isi ini. 2. Ini sebenarnya aset juga kak, mas soalnya masih ada bonggolnya. Iya kelebihan ini dapat bonggol benar. Ada daun pancing semua kan? Benar. Untuk warna atasnya juga dasarnya warna emang indukan bagus ya, ada merah-merahnya. Putih warnanya ntar deh. Mahal ya. Iya bakal mahal kalau sudah warna tampilan putih ya. Bagus sih. Kalau yang sumsum ini lokal. Nah, ini sumsum karakter kak. Sumsum karakter. Karakter yang beda itu karakter daunnya tuh tebelnya tuh ya, juga beda. Tebel. Kalau harga berapa toh? Harga 175. 75. Berarti 175 dapetin sumsum karakter ya. Sumsum karakter yang belakang daunnya hijau. Ya. Tapi dari atas tetap merah. Betul, atas daunnya kan tuh kalau merah kehitaman, sementara di warna belakangnya tuh lebih ke hitam ya. Lebih ke hitam. Nih kita bedain ini suksom yang original ya. Nah yang originalnya kayak gini sahabat Indah, kondisinya tuh putih. Merahnya beda. Merahnya beda. Terus udah gitu di warna belakang daunnya pun beda. Memang agak membedakan. Nah, ini kita kasih harga murah aja sih. Berapa tuh? 175 aja. 175. Enggak sampai 2,5 kayak gitu ya. Enggak sampai. Tapi karakternya bagus dia. Tangannya juga pendek, bentuknya roset dan daunnya rimbun termasuknya. Ada 5 stok. Cuma ada 5 stok. Ada 5 stok aja. Kalau di mutiara? Lalu kita Alba. Punya mutiara Alba nih udah ngeping. Ini mantep warnanya. Nih. Di harga berapa tuh Mas Alvin? 165 aja. 165 beli 2,300 yuk. Iya beli 2,300. Boleh. Boleh. Kalau gitu dengan harga 165 ini saya tunjukin dengan ukuran besar. Ukurannya besar, roset. Betul. Dan ketika pembelian 2 ya. Dengan harga 300 ribu rupiah. Dapatnya mutiara alurnya keting. Kalau yang itu? Nah, ini yang saya bilang ini nih super oh, star dress ini yang merah-merah banget. Begitu juga sama bentuk daunnya tuh unik. Dia ujungnya yang bulet. Memang kebulet-bulet. Kebulet-bulet. Berapa jualnya? Ini 85 aja. 85. 85. 152. 152. Kasih? Kasih. Oke, boleh dengan harga 150 ada 2 stok. Ada 2 paket maksudnya. Ini yang super. Ini beneran daunnya yang merahnya tuh daunnya full merah, banget. Full. White Legacy ya? White Legacy rumpun. Rumpunnya ada 3 masing-masing. Ini juga rumpun 3 sama. Betul.
125 aja. Ini berapa? 40.000 kayak gitu. Tapi kita nggak bagi dengan harga per batangnya, ya, tapi dengan versi global ya. Dengan harga 125 ribuan. Masing-masing di 3 batang dari satu potnya. Kayaknya jarang nih yang legasi putih rumpun nih. Ih, tapi putih tunggal. Putihnya tuh yang bagus. Benar. Ini kondisi dari stok yang tersedia dengan harga 125 ribuan. Oke, kita ke sini Mas Alvin. Ke sini kita punya varian Wulandari. Mas Seti apa Wulandari? Wulandari. Oh, ada dua varian. Dua varian. Kalau yang tapi bentuknya saya suka deh, susunannya rapi ini, banget. Iya, Wulandari Kultur tuh kelebihannya gini. Kelebihannya gak? Gitu ya. Roset-roset. Tapi daunnya juga memang keker banget. Roset daunnya keker bagus. Betul. Berapa harga jual? 135. 2,5 2. Boleh? Bolehin aja. Oke, boleh sama tidak. Ini yang saya bilang kesempatan dapat karakter ya, bagus. Iya, Wulandari gini jarangan lagi adanya nih. Betul. Roset-roset banget ya enggak? Roset-roset banget. Jadi bagus. Ini aslinya bener-bener yang roset, daunnya enggak keriting. Daunnya enggak keriting. Lebih ke mulus ya. Lebih ke mulus. 135 di harga satuan, pembelian 2 dengan harga 250 ribuan. Iya, ambil 2. Nah, kalau yang ini sama. Ini sama, ini satu baris. Satu nih, baris ini sama sebutan. Ya. Sama, ada sama. Beberapa stok ya. Beberapa stok. Nah, kalau gitu kita ke varian hijau dulu. Hijaunya nih, cakep banget. Itu juga samain aja lah, 135. 35, beli 2, 2,5 juga beli ya. 2,5. Ijonya apa ya? Ijo ada bintik merah-merahnya. Ya, bintik merahnya. Jadi Wulandari variannya ada banyak kayak variannya putih, ada banyak. Ada yang black, ya. Ada yang orange. Tapi seger tau Mas. Iya. Dia tuh makin dia. Karena ini favorit juga ya, aglonema top juga ya. Iya, benar-benar. Oke, berarti dengan harga 135, harganya sama si merah. Benar. Nah, kita nggak ketinggalan. Kita tahan dulu di situ. Boleh. Kita ke versi babon. Oh, nih, boleh nih. Tuh, mantep. Gede-gedenya lebih gede lagi. Gedenya nih lokal. Kalau harga berapa toh? Ini 6,5 kak. 650 ribu. Oh, berarti prospek tuh Mas beli yang ini dapat bisa jadi kayak gini. Tuh. Nah, Sahabat Indah bisa lihat Sahabat Indah dengan harga 650. Tapi sih memang kalau yang gede. Sekarang saya pegang tuh memang langsung ya, panjang. Siap pajang aja. Siap pajang. Taruh samping teras. Iya, bentuknya bulat, warnanya merah, tampilannya bagus dan ini pun lokal. Lokalan ini. Tuh, potnya aja udah gede-gede banget, pot 20 ya. Iya. Oh, yang belakang lebih gede lagi. Yang ini lebih gede lagi. Sama di harganya sama. Nah, ini all in semuanya 6,5 aja tuh. 650 ribuan. Daunnya lebar loh Sahabat Indah. Lebar, bulat. Bulat ya. Oke, 650 ribuan. Red Exotic. Red Exotic. Apa nih. Ini supernya kali ya? Supernya, ya supernya nanti ada nih. Tahan dulu. Super itu merah bener tuh. Tapi tunggu. Ini juga sebenarnya udah super. Ini boleh deh. Nih, Kak. Waduh, mantap ya seperti tidak di harga berapa? Super Red Exotic di 95 aja. 95. Tapi emang gak gagal deh kalau di tempatnya Mas Alvin gede-gede banget. Gede. 95. 95 aja. Dibungkus Sahabat Indah, besar banget, merah banget, terus udah gitu rimbun lagi ya. Speknya rimbun dia. Oke, kalau ini berarti 95 itu sama nih sampai belakang sama, sana. Sama, ini ada 5 aja stoknya. Oh, cuma ada 5. Ada lagi yang lebih mantap seperti Indah. Oh, iya. Kalau kita pikir tadi udah bagus, ada lagi yang lebih versi ada bagus. Ada lagi yang bagusnya. Masya Allah. Itu ya. Ada anak-anaknya, itu ibunya, itu ada anaknya tuh. Mana? Oh, ada anak-anaknya. Ini ada. Di harga berapa kali yang ini? Yang itu di 5,5. Ini 5,5. Kalau yang ini? Nah, ini baru anaknya. Ini bagus anaknya? Kalau yang 5,5 kan induk ya? Iya, induknya. Indukan. Ini babon ya? Babon, gede. Sedangkan kalau yang anakannya berapa? Anaknya 2,5. 250 ribuan. Baru dikategorikan super red eksotik. Ini baru mewah. Masya Allah, ini udah jarang banget warnanya. Jarang. Gak ada hijaunya dikit juga. Ada hijaunya. Berarti harganya bervariatif ya? Harganya bervariatif, bener. Itu yang gede-gedenya. Gede-gedenya. Oke, terus, berarti yang paling murah di sini ya? Kurang murah ini, ya. Kalau di Mahaseti berapa? Mahaseti di 85. 85? Tuh, cakep-cakep banget. Mantap, ini tangganya yang lebih kependek seperti pendek, Indah. Gede. Spek daunnya tuh yang besar-besar ya, sama si merah-merah. Dan itu merah-merah lagi. Ini beneran seriusan 85? Serius ini 85. Ini kalau buat dijadikan bahan-bahan Mahadewi tuh bagus ya. Nah, nanti ya. Ada kalau bahan langsung jadi. Ya udah jadi ada, lebih on the way. Lebih, nah, kalau yang ini 85 masih proses ya? 85 proses masih agak lama lah. Tapi tetap aja bagus loh. Tetap bagus. 85? Sedangkan ini, kalau dulu yang nih, kasihan nih. Manggil-manggil. Tunggu dulu, ini Mahasetnya juga memanggil. Oh, ini. Ini yang gedenya nih. Yang gedenya. Ini 300 ribu. Atau kita sandingkan Mas antara di harga 85. Kalau yang harga besar 300 ribu. 300 ribuan. Emang berkali-kali lipat ya, juga sih besarnya. Jauh. Untuk harga 300 ribu rupiah, kondisinya benar-benar yang besar jumbo. Banget, dia jumboan. Dan ini adalah yang versi lokalnya. Versi lokal. Seneng ya Sahabat Indah ya bisa aja. Lihat yang cakep-cakep untuk hari ini ya. Segar cuci mata. Cuci mata segar bener. Tangkainya tuh kenapa ya lebih putih. Dan putih mungkin ya? Dia semakin dia lokal, karakter makin warna pendek. Daunnya bukan mengkilat doang, tapi karakternya tebel. Tebel daunnya. Tebel. Berikutnya? Nih, dulu nih. Ini kocin. Banget nih kocin. Kocin brown. Di harga kocin berapa? Kocin brown di 325 aja. 325. Cakep banget itu ini ya. Ini lokal. Kedua tangkainya tuh pendek. Nah, sama semua banyak. Warnanya tuh jarang. Apa? Bukan jarang, tapi tidak ada yang hijau lagi ya. Ada hijau lagi, bener. 325 ya? 325 aja.
Kayaknya cuma satu, emang cuma satu? Cuma satu. Cuma ada satu. Karena demen juga itu kemarin. The best gitu dong dia, yeah, bestseller ya. Best seller. Oke, 325. Okay, 325. Black Moonlight dan Moonlight. Black Moonlight, ini 200 ribuan. Ya, ini mana 200 ribuan? Tapi yang udah, udah mangkok nih Mas Alvin. Mangkok gede. Sahabat Indah ini cakep nih, Sahabat Indah. Pot aja pot besar loh itu. Ini daunnya benar-benar yang keras banget. Terus udah gitu kebetulan pun daunnya semuanya mulus di mangkok ya. Mulus, gede lagi. 300. 200 ribu. 200 ribu? 200 ribu gede, ada 3 kita stoknya. Oh, ada 3? Nih. Aduh. Tuh. Waduh, ini sama nih. Sama, ukurannya juga sama. Sama ini, jumbo-jumboan banget jumbo, ya. Jumbo, gede. Di harga 200 ribu rupiah dapat Black Moonlight ya. Iya, aduh. Nah kalau untuk yang Moonlight ini yang versi tampilannya golden. Golden beda 75 aja kak, 275. Tapi berarti nggak sampai di harga 300 dong. Nggak sampai. Ukurannya Mbak Indah gimana? Ukurannya ini yang gedenya. Ukurannya gede tuh. Terus udah gitu kalau dilihat dari karakter aslinya dia yang memang mangkok tetap ya ada ya. Oke, cuma ada berapa Mas Alvin? Ada 4-5 kurang lebih. 4-5, berarti dengan harga 275.000. Nanti ada lagi yang lebih gede sih. Ada lagi yang lebih gede. 275 sana, yang Black Moonlight-nya di harga 200. 275. Nah, yang Mas Alvin babon. Babon lagi. Masya Allah, yang lebih gede lagi ya. 4,5 yang itu. Ini 450 ribuan. Tapi biar nggak jadi Mahadewi, dia tetap cakep tau. Cakep. Seger banget. Ya, aku 6 bulanan lagi lah. 6 bulan jadi Mahadewi. Jadi Mahadewi. Untuk harga Rp450.000, dapetin aglonema dengan terah bagus dari jenisnya Mahaseti. Tinggal terusin aja ini, Pak. Ini Mahaseti lokal loh ya. Betul, tinggal siram-siram doang. Tinggal siram-siram. Boleh nggak saya kesini? Kalau tadi kan masih Moonlight juga tuh. Nah, kalau ini Moonlight yang merah. Dijual nggak yang kayak dijual, gini? Dijual. Yang berapa kalau harganya? Itu yang Lembayung. Ini Lembayung? Moonlight mutasi. Berapa lah harganya? 1.500.000. 1.5 juta. Oke, berarti dengan harga 1.5 dengan tampilan yang merah. Merah banget itu mah, masuk angin itu. Betul. Terus udah gitu di warna belakangnya juga hampir tapi memang merah banget ya. Kalau dia hugus kan ada hugus merah. Iya. Mau pegang deh. 1, berapa? 1.5 aja. 1.5 aja. Ini kondisinya benar-benar yang dari dua telapak tangan tuh gede banget. Bordirnya juga stabil. Merah banget ya. Aslinya tuh merah banget. Mewah juga. Oke. Oke, 1.500.000. Yang atasnya berapa toh? Yang atasnya ini 7,5 enggak? 7,5? Tuh gede-gede banget. Ini mah size kasar, apa ya? Kasar banget. X 5XL kali ya. Ini satu baris sana tuh yang gede-gede tuh harga sama 7,5. Harganya sama. Berarti dengan harga 750.000 dapatnya babon ya. Babon. Dapat ini dapat maskot sih kayaknya ya. Iya, yeah, buat maskot itu udah rata-rata. Tapi ada caling tuh Sahabat Indah, rata-rata tuh bawa tunas-tunasan semua. Itu yang depan ada anak 3 tuh. Oh, ada yang anak 3. Ada yang anaknya 3. Kalau gitu mau lihat dong sebentar dong. Harga 750 dari yang Mas pegang, ini kedua, ketiga, keempat, dan yang di sebelah sana tuh masih ada nih. Masih ada, masih dengan banyak. Harga 750 ribuan. Tuh anak ketiga tuh. Anak ketiga, di sebelah sana ya? Ini. Oh ya ini? Ya, oke, tuh masih berupa di tunas ya? Tunasnya tuh 3, pada keluar aja. Pada keluar ya, 750 ribuan. Ribu. Terus kita ke mana? Sana dulu kali, kesini langsung. Kesini dulu boleh. Ini boleh nih depan nih. Ini sama apa karakter ya? Iya, suksom yang mutasi lagi. Mutasi tuh lagi ya. Karakter lagi. Kalau tadi kan di harga 200.000. 175. Kalau yang ini lebih gede. Variannya beda lagi. Emang beda? Beda lagi variannya sama yang suksom karakter ini. Oh, lebih ke tembaga banget ya. Berapa lebih ini harganya? Daunnya lebih 750.000 kak. 750 ribuan. Ini yang lebih koleksi lagi. Tapi memang barangnya lebih mewah sih dia. Lebih mewah lagi. Dia miripnya kocen-kocen cuna gitu, tapi bukan. Tapi lain, bukan, iya. Memang berbeda ya, di karakter berbeda ya. Karakternya. Berarti dengan harga 750 ya? 750 ribu. Harganya cakep nih Sahabat Indah. Terus udah gitu emang produknya juga termasuk yang kategori limit. Sangat jarang, boleh dicari ya, lah nanti. Lebih jarang dia. Jarang ada. Oke, intinya ada harga, ada rupa ada ya. Ada harga, ada rupa, betul. Di apa, riris. Atau Super Red Emerald Dragon. Nah, ini yang udah mutasi, Kak. Ya, sama, mutasinya juga. Sama mutasi, yang ini ada anak. Harganya sama beda? Harga beda dong. Beda. Kalau yang tunggal yang dulu deh. Yang ini tunggal di 8,5. Cakep banget itu ya, daunnya lebar. Udah gede banget udah sama gede banget, beneran gede banget. Lama. Ini harga 8,5. 8,5. Kalau yang ini berapa? Yang ini 9,5 aja, Kak. Oh, yang 9,5. Oh, bedanya nggak jauh beda ya? Beda 100 ribu. Bedanya 100 ribuan. Tapi kalau yang 100 ribuan itu tambahannya ada dia bawa anaknya anakan. Satu. Anaknya satu. Anaknya cakep merah banget lah gitu. Iya, warnanya juga emang mewah banget dia. Karakternya tuh lebih polos sudah. Atau mutasian lah. Mutasi. Ini masih jadi favorit juga nih, Riris nih banyak. Oh, tentu juga Mas. Deh. Udah gitu kan dia 1-2 doang di produknya. Iya, nggak banyak. Gak banyak. Ini ada Lotus. Ini harga sama di 350 ribu. Seriusan? 350. Mantep dong. Iya, gede-gede ini gede ya. Gede banget ini, gede mah dewasanya. Ini ukuran calon induk ya. Iya. Harganya 350 ribu. 350 ribu aja, spesial itu, Pak. Spesial ya. Untuk stok cuma ada 2? Cuma ada 2. Oke, 3,5. Lalu kita punya itu Helena. Itu apa, Helena?
yang super rednya nih. Ini versi batik atau varian batik tuh sekarang katanya lagi banyak nih. Lah batik lagi panas juga nih kayaknya nih. Iya lagi menghangat ya. Lagi hangat sekali ya. Apa hot news? Hot news. Kalau untuk harga dikasih berapa? 1,2 aja kak. 1.200.000. Bukan 2-2 potnya ya, tapi untuk harga per potnya. Harga per potnya. Untuk series batik dengan tampilan yang lebih mutasi lebih dengan harga 1,2 aja per potnya. 2 juta per potnya. Terahnya kuat ya, maksudnya yang super rednya merah banget ini. Yang bukan standar-standar Helena biasa, tapi yang memang udah mutasian udah banget. Mutasi. Oke, boleh. Terus berikutnya? Berikutnya kita punya Kresna Konon. Kresna Konon. Asli Konon, merah. Mantep banget warnanya. Warnanya tuh yang Masya mahal Allah, di harga berapa Mas Alvin? Itu 2 juta kak Indah. 2 juta rupiah. Tapi warnanya tuh bener-bener gak ada lawan ya. Ini cakep banget ya. Pokoknya bedanya jauh banget lah. Saya Konon atau Kresna Golden gitu. Beda nah, sekali. Ada perbedaannya. Kalau yang samping ini Kresna Golden. Nah, sangat jauh sekali. Kalau kita lihat dengan tampilan warna yang namanya Kresna Konon. Kresna Konon. Emang mewahnya tuh beda. Mewahnya beda. Karena kita nyari terah yang kayak gini susah banget kayaknya. Susah. 2 juta tadi ya? 2 juta aja. 2 juta rupiah untuk buat indukan Kresna bagus Konon. Itu. Buat indukan, emang buat jadi, indukan dengan ukurannya. Anak-anaknya pun nanti bagus juga. Bahan, pokoknya bahan awalnya harus bagus untuk menciptakan atau menghasilkan karya-karya yang selanjutnya akan bagus ya. Bagus ya. Nah, ini yang 2 juta. Yang ini? Yang ini yang 1,5 kan? Yang ini 1,5. Emang awalnya tuh emang terahnya dia mewah ya. Mewah. Kalau mewah ya ditaruh di mana aja mewah lah dia. Iya betul betul. Ya, pokoknya di semua tempat itu dia punya posisi berbeda ya. Iya benar. Untuk harga 1,5 juta dapetin Kresna Konon. Ada dua harga. Ada dua harga. Ini kita. Itu Black Monet. Sel nih, 2 pot Pego. Ini penjualan apa? Tanian lokal kan? Tanian lokal asli lah. Asli. Bumbul. Kalau yang harganya beda dong. Yang ini beda. Itu kita paketin aja lah kak. Paketin. Berarti harga jual sama Pego. Nih. Berapa? 150. 150 tuh gimana? 2 pot. 2 pot. Ih, seriusan? Iya seriusan. Dapat sama tidak 150 dapat 2. 2 pot. Ini hitungannya, saya hitung aja, saya cek, ini berarti ini sekitar cepet, ini cuma 50. Tapi kalau untuk harga satuannya, ini sekitar 135-an. Yang ini ya 100 ribuan 100 lah kurang ribuan, lebih ya. Iya, makanya kita paketin aja lah tuh. Iya, paket 150 ya, dapat 2. 150 dapat 2. Berikutnya? Oke, berikutnya ini udah laku, Kak. Itu sudah terjual. Sudah terjual, terus berikutnya nih, di Wulandari Golden. Golden. Tapi yang mutasinya full. Mutasinya full. Kalau untuk harga berapa? Yang itu 2 juta rupiah. Saya paling mewah ngelihat di tempat apa namanya Mas Alvin warnanya yang seperti ini yang seperti emang ini. Emang lebih apa ya lebih limit banget lebih ya limit. Saya juga keliling-keliling nggak nemu lagi gak ada. Gitu, bukan ada lagi. Bukan ke golden tapi lebih ke gold. Berarti warna emas ya warna emas. Harga 2 juta rupiah. 2 juta rupiah aja. Bahannya mewah banget. Ini cakep banget. Entah itu dari masih bentuk atau dari warna itu, betul. Lebih orisinil sih di warna yang paling menonjol ya. Menonjol lah bagus. Akar apa? Ini mutasi ekstrim dia, warna gold. Mutasinya langka ini. mutasi langka. Itu udah. Goliatnya? Goliatnya. Ini goliat gede ya, Mas? Gede induk. Goliat induk gede. Tapi tinggi banget tinggi ya. Tinggi banget itu. Tinggi. Merahnya juga dapat ya. Mewahnya bagus. Di harga berapa, Mas? 1.100.000 aja. 1.100.000 aja. Tapi saya goliat suka deh sama merah. Si goliat ini. Bagus banget itu. Dia tuh sebanyak tuh gak habis ganti media itu. Iya dia pohon yang sepanjang masa ya. Bener, maksudnya tetep, peminatnya tidak pernah berhenti. Iya. Walaupun dengan harga yang memang sudah terkoreksi. Jontrotan bagus itu. Buat jontrotan bagus. Kalau sesan mutasi berapa? Sesan mutasi full di 1.500.000. 1,5 tapi mutasinya bener-bener yang udah terjadi warna, karena dua mutasi. Gitu. Betul ya. Dari warna udah, ya, dari bentuknya udah. Melunuknya tuh bener-bener yang mewah yang jadi. Banget ya. Berapa 2 juta? 2,15 aja. 2 juta? 1,5. Oh, 1.500.000. Harga banderol di pot soalnya 2 juta. Iye. Berarti dengan harga terkininya dengan harga 1,5. Beneran yang mutasi banget ya. Mutasi banget lah, ya, itu. Harga jadi. Nggak usah tawar-tawar maksudnya ya. Harga jadi, satset kirim. Satset. Punya. Iya, soalnya terahnya juga emang bagus dia. Terus nih kita punya Angel Heart. Angel Heart. Ini versi besar, Mas. Berapa harganya, Mas? Yang udah agak melenduk juga ya. Betul? Itu di 1.750. 1.750. Merah, mewah, besar. Itu yang saya lihat, sahabat Indah. Potnya juga penggunaan pot di 25-an. Nah ini perundangan dari itu Orange. Itu lagi bulan dari Orange. Yang harganya Bandung berapa? 7,5. 750 ribuan. Tapi cakepnya apa? Bentuknya gede, itu ya? Betul-betul. Dengan harga 750 ribuan. Nah kalau mau ngelihat mutasinya tadi. Nah beda sekali. Kalau tadi kan bulan dari Orange. Kalau ini bulan dari Gold.
Single. Only one lah itu. Iya, only one ya. Only one bener. Yang ini tapi juga cakep kok. Cakep daunnya lebar. Tapi ya kalau itu emang dia itu satu-satunya. Itu yang bagus. Di ini udah ya? Udah. Ini mau gak nih? Ini boleh. Monlet ini kriwil. Ada Monlet Kriwil. Monlet Kriwil. Yang tadi sendiri. Anaknya bagus tuh. Satu indukan, satu anakan. Boleh dikasih harga Rp200.000. Kalian yang mau koleksi kan yang warga lain gitu bentuknya. Iya. Kriwil-kriwil. Kriwil-kriwil itu. Oke, Rp200.000. Rp200.000. Udah sini rapi, Kak. Kita nah, geser. Itu warnanya kayak warna emas nah, lagi, Mas Alvin. Iya. Apa ya? Boleh di-spill? Saya boleh nggak ambil? Ini, boleh-boleh, Kak. Karena dia menang ini di warna, Kak, memang. Iya, cakep banget. Kalau jadi jenis kocin gini. Saya suka sama si Sultan Brunei itu. Pancawati yang ngeblok kayak kuningnya ya? Iya. Ini bukan yang batik. Bukan. Bukan yang batik. Lebih ke polos. Ngeblok, polos. Polos. Di harga berapa? Rp150.000, Kak. Rp150.000. Gede-gede banget tuh. Besar banget ini. Gede banget. Gede banget tuh. Ini Rp150.000? Rp150.000 aja, Kak. Tuh. Senengnya sahabat Indah. Dulu mah harganya mahal banget. Dengan harga Rp150.000 udah dapat pancawati yang segede gini ya. Iya, atau pancawati. Panjang aja. Kalau orang sih nyebutnya kalau udah bentuknya ujungnya bulat, warnanya udah warnanya bagus ya namanya sih pancawati. Pancawati. Nah, kalau di bagian samping ini ada Rinjani. Rinjani tuh yang segede segede-gede alihum gamreng apa sih? Gede banget. Gede banget, warnanya juga bagus. Iya, warnanya juga bagus. Yeah. Lebih ke golden lebih sih. Ke golden kalau untuk harga ini. Berapa? Di 225 aja. 225. Rp25.000. Ini beneran kasar-kasar yang gede banget. Bener. Apa kasarnya tuh lebih ketebal-tebal banget ya. Performnya bagus-bagus. Performnya bagus. Dengan harga 225 besar aja. Kalau dari ukurannya. Oh, gede banget. Gede banget. Untuk stoknya ada enggak banyak kayaknya juga 8. Ya. Ada 8. 2 4 5 6 7 8. Ini susah loh nyariin pilihan-pilihan seperti ini. Pilihan kayak gini nih, saya angkat ya tanpa dilihat-lihat. Tanpa dilihat, iya gede-gede banget. Belakang merahnya juga merahnya ada, bagus. Bagus. Pokoknya kalau tanaman gini dari samping, depan, belakang cakep lah. Cakep. Kalau nyaman kita beli tanaman ya, ya enggak? Betul. Kalau di Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza rumpun 4 atau 5 lah gitu rumpunan. Banyak. Banyak ya. Indukannya satu. Indukannya satu, anaknya banyak. 2, 3, 4, 5, 6. Ini 3, 4, 5, 6 juga. Berarti serumi, satu indukan 6 anak. 7 lah, 7 batang. Di harga berapa? 200 lagi berapa? 150 lah. Beneran? 150. Tapi isinya 7 batang tadi ya. Batang. Dengan harga 150 dapatnya dengan 7 batang. Iya, 300 ribu ambil 2. Ya emang segitu Mas Alvin. Pokoknya semua dari sisi bentuk bawahnya juga emang terisi banget dengan harga 150 ribuan. Bukan 1,5 juta tapi 150 ribu. Ruby Fanta, ini yang warnanya udah bagus banget nih. Warnanya yang lebih polos. Warnanya polos. Berapa tapi jualnya? 2,5 aja kan? 250 ribuan. Terus udah gitu kalau karakter bagus, dia lebih ke mangkok seperti Indah nih kayak gini seperti Indah. Ini telahnya udah bagus. Telahnya bagus. Pendek, bukan tangnya stang pendek, panjang. Iya, tangkanya lebih ke pendek dengan harga 250. Banget gitu. Kadang-kadang tangkanya sampai tinggi banget tinggi ya. Tinggi banget ini tangka pendek. Ini dulu nih. Ini apa ini Wulandari? Oh itu dulu, ini itu dulu Diana. Ini Diana nih. Aduh saya udah lari ke sana dulu. Ini Diana yang versi besar ya. Diananya besar, gede, daunnya lebar-lebar banget. Daunnya lebar-lebar. Berapa jualnya? 200 ribu aja. 200 ribuan. Ya, gede ya. Banget ini sahabat Indah, beneran batik. Yang gede, mewah. Agak tinggi, dan memang mewah banget mewah ya. Banget ya. Untuk harga Rp200.000, Diana versi besar dan lokalan. Ya. Keren dia. Berikutnya terus, di Super Retos, Treasure of Siam. Biasanya kecil-kecil. Tapi yang gede-gede banget ini yang sekarang. Gede. Berapa jualnya? 3,5 aja, Kak. 350 ribuan. Dia yang kecilnya juga jadi mulai enggak. Kecil-kecil banget. Yang ini gede banget. Oke, 3,5. 3,5 terus Rinjani rumpun 7. Rinjani rumpun 7, banyak banget. Rumpunnya 7. 2 3 4 5 6. Iya 7, 7 ya, tapi bonggolnya tuh bener-bener yang gede-gede banget. Berapa jualnya? 5,5 aja, Kak. 550 ribuan aja. Golden banget. Mutasinya warnanya tuh mewah banget emang di warna. Di warnanya menang dia. Warnanya menang. Udah gitu rumpunnya bagus gitu. Rumpunnya kalau bagus. Dipisah justru kurang bagus, kurang menarik lah. Iya, dan begitu dengan bagus. Dia lokalan kan. Lokalan, dia lokalan. Kalau yang samping, lanjut, Widuri Mutasi. Mutasinya udah ekstrim banget sih Mas Alvin ya. Gak kalah sama Kresna Konon yang tadi tuh Kak warnanya. Iya mirip kan, ya, mirip Widuri banget. Kayak Widuri Konon gitu. Iya bener. Kalau harga jualnya berapa? 4,5 aja per pot. 450 ribuan per pot. Cuma ada 2 tuh. Yang kalo satunya sih lebih ke bentuk mangkok. Lebih mangkok. Ini bentuknya mangkok. Sedangkan yang satunya emang agak ngeruncing, tapi cuman warnanya. Warnanya lebih ngejual. Warnanya ngejual banget, tapi dua-duanya ngejual. Terah biru masalahnya itu. Terah biru ya, bangsawan ya. Kolpri. Berapa? 4,5. 450 sama ya? Sama aja Kak. Keduanya sama dengan harga Rp450.000. Koleksi pribadi itu. Koleksi pribadi. Kemarin serak dirut kan tuh. Iya, soalnya saking dia bagusnya. Iya, bagus soalnya. Seksi back? Terus seksi back rumpun 2 induk. Isi 2 indukan dimutasi dan atau bule. Bule. Berapa jualnya? Berapa? Rp400.000. Rp400.000. Gede salut banget. Salut sama ini, gede tuh. Banget ya. Kalau yang bule yang ini kan nih. Ini Rp400.000? Iya. Kalau yang itu berapa? Ini yang beda, ini yang mutasi. Kak, ini 400
kelas ini juga? Ini 3,5. Oh, ini 3,5. Nah, anak satu, seksi back juga. Berarti ini tadi ini tunggu. Ini 400. Yeah. Terus udah gitu yang ini 3,5. Itu 3,5. Ada anakannya juga, tapi gede. Beda tampilan. Mm-hmm. Oke, kalau yang ini lebih ke di bawahnya, tingginya di bawahnya ya, ini di bawahnya ya. Ini betul. 3,5. Nah, ada lagi ini yang versi satuan tapi tunggal. Tunggal dewasa. Kalau harga berapa tuh? Di 5,5 yang itu. 550 ribuan. Bule ya. Bule yang itu. Untuk harga 550 ribu rupiah versi bule dari jenisnya Aglema. Seksi back, mutasi. Kita sini ke dulu sini dulu. Ini yang dibilang tadi mau jadi Mahadewi. Nih, yang mau pada mau jadiin Mahadewi nih. Kayak bakat ya, ada Nicil. Bakatnya ya. Kecilnya dari sini nih. Kecilnya dari sini. Kalau untuk udah rawatan lama, dia gitu ya? Stangnya udah pendek-pendek. Kalau tadi kan stang agak panjang yang tadi. Ini ya, sangat pendek-pendek. Memang ya semakin dia lama di sini kayaknya lebih bagus nah, banget ya. Iya. Berapa ini kalau jualnya? 150 yang ini kayaknya. 150 ribu rupiah. Nah ini kalau mau dipilih nih tuh. Iya tapi pilihannya kayak gini mah emang mantep-mantep sama tidak. Mantep-mantep karena dia stang udah pendek. Stangnya pendek. Tinggal dikit lagi. Merahnya itu loh mas, dan merahnya bagus. Dan nggak tahu kenapa kalau melihatnya pun dari karakter bagus. Dasar daunnya tuh diperhatikan tuh dia lebih keker, keker, lebih bulat juga. Ada ngelunuk-ngelunuknya gitu, dan ini lihat nih ada bakat-bakat yang memang udah kayak nih, cepet nih. Di screenshot. Iya 150. Pokoknya semuanya bagus semuanya kok, bagus. Semuanya bagus. Silakan ya, dipilih dengan harga 150 per pot. Aja. Terus kalau yang terus, di samping, nih dari sini dulu yang dekat-dekat. Susan. Ini tanian lokal. Tanian lokal tuh bonggolong sih. Berapa kalau yang isi dua? Susan numpun 2 100.000. 100.000 isi 2. Isi 2. Tapi kan duanya lokal semua. Gede. Ini screenshot ya, cepe. Screenshot cepe. Esmeralda sama cepe. Esmeralda rumpun satu. Enggak ya, enggak langsung deal ya, kalau gitu ya. Deal gitu. Berapa ya kalau isi 2? Berapa itu dua warna juga kan? Dua warna. Juga, ini satu bogol yang sama, tapi yang ini lah. Hijau, yang ini agak golden. Golden. Berapa 250 ribuan? Ribu. Jadi unik itu kita bertanya. Tapi bagus kok dia daunnya lebar-lebar dan termasuknya warna bagus-bagus semua. Satu bonggol dua warna. Tuh. Satu bonggol di dua warna. Tuh kita unik ya, bertani. Bertani, teman-teman iya. Bertani. Suka ya. Ya. Ini juga esmeralda nih. Ini esmeralda. Rumpun berapa kali yang ini? 200.000. 200.000 rupiah. Kalau kayak ini yang golden deh. Iya, warna yang golden ya. Harga 200.000 rupiah tapi nempel bonggol kan? Nempel bonggol. 200.000. Iya, terus Maeswara. Maeswara. Maeswara rumpun 3 tuh daun barunya semua ada itu. Berapa harganya? 4,5. Oh, 4,5. Saya kira sama kayak tadi jangan sih ya sebenarnya. Beda Maeswara lagi. Itu. Untuk harga 450 rumpunnya tapi 3 loh. Di mana ya nyarinya kalau bukan di sini? Kalau bukan di Mas Alvin ya. Iya. Untuk harga 450. Lalu kita punya R&D. R&D. Iya, bonggolnya tuh di sampingnya. Yang lokal loh dia. Lokal. Berapa cakep jualnya? Itu di 75. 75.000. Oke, dapat 75. 75. Lanjut. Lalu Rianita Surya. Rianita Surya. Tapi merah banget. Itu. Ada isi dua. Ya, berapa dua, jualnya? 100.000. 100.000-an. Untuk 100.000. 100.000. Ini tembaga Greg. Itu tembaga Greg. Cantik itu warnanya juga yang warnanya bagus. Warnanya bagus ini ya. Ada isi dua lagi isi ya. Dua. Berapa jual? Di 100.000 aja. 100.000-an juga. Tembaga Greg. Suka ya warnanya kok cantik-cantik bagus, ya. Bagus, cantik-cantik kalau dari bonggol itu. Apalagi mungkin di sini cuacanya cocok ya, panas. Cocok, jadi warnanya panas, keluar. Ya enggak terlalu apa becek-becek banget ya. Kalau yang ini isinya ini 4 green compacta. Berapa jual? 85. 85. Murah, enggak sampai 30.000. Bulat banget ya. Karakter daunnya ya lebih ketebal sama si bulat. Lanjut? Lanjut lagi cungkuok. 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 Oke, kol-kola. Kol-kolanya cungkuok ya, di harga berapa? Di 85 aja. Beneran? Iya, beneran. Warnanya padahal yang warnanya merah. Bagus. Yang sama bentuknya yang lagi ya. Mm-hmm, agak bulet, sedikit lebih ke bulet. Bulet ya. Oke, 85 cungkuok. Lalu bidadari mutasi merah. Bidadari mutasi, yang mutasi pink ya. Pink, 100.000. 100.000-an. Mm-hmm. Ini bahannya mantep loh seperti ini dengan harga cepean. Gedenya bagus. Gedenya bagus. Terus nih lipstick. Lipstick Andromeda. Ini? Andromeda, ini juga. Ada isi berapa? Oh, bagus banget. Banyak banget ya. Rumpunnya banyak banget. Super nih. Amat, di harga berapa tuh? 4,475 aja. 75 aja? 75. Minimal aja 4. Minimal 4, ini Andromeda itu sampai bagus sih. Nggak sampai cepe seperti ini. Harganya 75, pokoknya isinya 75. Banyak. Standarnya isinya banyak. Yeah. Ini termasuknya tuh yang lipstick udah mulai jarang tuh. Jarang Andromeda ini. Uh-uh. Ini karena rumpun jadi daunnya nggak lebar ya. Nggak lebar. Kalau dia Pink Beauty, tunggal gede. Pink Beauty isi 3? Isi 3 75. 75? 25-an doang dong. 25-an doang. Karena padahal ini kan lokal. Lokal. 75. Ini Susan. Susan tadi udah. Susan udah. Itu. Oh ya, ini yang gede kan 100.000, yang ini 75 lah. Oh gitu, kalau ini agak kecilan ya. Kecilan 75. Di harga 75. Terus yang mana lagi? Mana lagi nih, banyak juga nih pukul-pukul. Bulan dari 75 juga? Itu kayak ini yang bayaran katanya. Iya. Kalau ini isi 2 berapa? Isi 2 lokal. Lokal? Berapa itu ya? 150 lah. 150 ribu rupiah. Hmm. Tapi kan karena dia lokal gede, ya. Gede, ini tanian lokal juga. Tanian lokal. Lopot aja gede bener itu. Iya, gede banget ini. Ini yang varian merah kan, bukan merah, yang hijau kan? Merah, merah. Nah, ini yang itunya? Mau yang mewahnya lagi yang ini. Yang lebih mewah di isi 3. Ya?
si tiga. Eh, bungkulnya gede banget. Bungkulnya gede berapa banget, jualnya? 4,5 yang itu kan. Ya lo gede banget ini 450. Tapi isinya 3 bungkul gede. 3 bungkul gede. 450.000. Pokoknya bungkul super ini. Iya, bungkul super. Ini juga super fried, dia juga bagus. Super fried. Nih dari ini dulu nih kan nih. Boleh Mas Alvin di sana ya. Boleh kan nih. Yang gedenya berarti yang bawa anakan dulu yang ditampilin harga. Heeh. Yang berapa kalau harga bawa anakan? 3,5. 3,5. Ya, beruntung Sobat Indah dapat anakan semua. Tuh, mau pilih yang mana deh tuh? Kalau yang bagus tuh memang yang gini Sobat Indah, yang warna merah belakangnya tuh lebih ke hitam. Pokoknya legend. Kemerah-merahan legend dia. Kalau buat Pret Sumatera, kalau nyari yang bagus di sini. Di sini ya. Saya memang nemuin di Pret Sumatera tuh bagus-bagus di Pret Mas Alvin. Harganya 3,5. Kemarin kita stok banyak kah? Ini hampir di sebelah sana itu. Langsung habiskan. 4 aja. Tunggu. Ini 3,5. Ah, 3,5. 3,5 sampai belakang. Sampai belakang. Sampai sini berapa? Oh, ini beda. Ini 275. Ini 275. Lebih murah lagi. Tapi isinya juga banyak kok. Ah, nih. Isinya berapa tuh? 4 ya? Isinya 4 dengan harga berapa? 275. Ya bedanya memang ukurannya aja sih, Kak. Itu kan lebih kecil tapi padat. Iya, ini gede bagus. Gemuk. Iya, gemuk banget. Yeah. 275 ya. 275.000. Kalau ada harga root penawaran beda? Beda. Oke, berarti ada harga nanti jalur belakang lah ya. Jalur belakang aja WhatsApp, Kak. WhatsApp ya dengan harga 275. Saya sendiri yang balas kalau nanti. Kayaknya 275-nya enggak banyak deh, cuma ada 3. Cuma ada 3 aja. 1, 2, 3. Terus kalau yang versi tunggal? Mau tampilannya bagus lagi nih. Yang ini berapa tuh? Per buah anak itu. Yang ini 2,5, Kak. Oh, ini 2,5? Ini 2,5. Wah, cepet beli bawa anak-anak iya, dong. Iya, makanya kalau ini tapi ini juga ada anak kok. Ada anak. Ini performnya ini yang anaknya bagus. Minimal aja satu anak, satu indukan. Satu anak, satu induk. Dengan harga 250.000 dengan perform kayak gini ya. Perform ini ya perform, top loh. Top perform ya, top perform ini. Ya dengan harga 250.000 aja. Oke, berarti saya tangkap nih ada berapa harga? 3 harga. Ada 3 harga buat Pret of Sumatera. 250 yang Sahabat Indah sekarang lihat. Betul, di shoot lah yang mana. Betul, boleh di shoot. Terus kedua dengan harga 275 di belakang. Dan ini 350 dengan ukuran yang jumbonya. Yang gede, jumbo. Nah, sedangkan di Widuri Orange, dengan harga berapa? 2,5. 250. Makin hari makin tapi habis ini kan, nih. Tapi best-seller ini banget. Ini best-seller karena soalnya lokal. Pertama dia gede dan ini lokal. Gede lokal anti. Kita tahu kalau yang impornya mohon izin ya, dia memang kadang agak susah. Agak riskan. Sementara kalau yang sudah ditarik menjadi tanaman lokal kan, sudah mulai tangguh. Lah, sudah diangkat aja. Sudah diangkat udah ngikut. Ikut. Padahal ini pot besar ya, bukan kecil. Iya, benar. Potnya dengan ukuran emang 15 deh kayaknya. Mohon izin berapa tadi? 2,5 aja, Kak. 250.000-an. Udah gede, udah tinggal pajang lah. Dan kita tahu udah mulai jarang dia. Oh, udah sangat jarang yang kayak gini mah udah. Udah mulai jarang cuma ada 4 ya. Aja. 4 aja. 1 2 3 4. Ini ada yang lagi. Unik nih, Kak. Ada lagi? Tunggu dulu. Oh, yang ini dulu. Oh, yang isi 2. Itu anak emas itu. Ini anak emas. Anak emas. Bukan anak ibu ya. Kenapa sih bilang anak emas? Karena induknya ini ibunya. Karena induknya mana? Nih. Oh, dari induk emas juga. Karena WO bisa sebesar ini. Kalau gitu kita tahan di sini dulu. Ya, udah ketinggian masih potong. Kalau yang ini Widuri Orange. Ya. Dijual berapa? 350. Tapi dari isi 2-nya gede. Terus udah gitu emang tinggi dan termasuknya spek rimbun. Ya, spek rimbun gede banget tuh. Untuk harga 350.000. Mewah deh sebenarnya. Mewah. Untuk kalo versi tunggalannya? Ntar ngerawatnya ya. Kalau yang versi tunggalannya lebih kemas tadi ya? Iya, itu yang udah mutasi lah. Mutasian? Berapa jualnya? 7,5 kayaknya. 750. Tapi tuh bestseller stabilo tuh. Warnanya. Dari kemarin tuh Mas Alvin tuh banyak kejual terus. Iya. Cuman saya masih karena emang udah jarang, bukan udah, tapi memang sangat gak jarang ada lagi. Karena kan Aglone memang warnanya oranye, cuman dia sama SO. SO. Dan kebetulan daun dia lebih keras. Iya, lebih keras. Itulah ini. Dari karismanya dia super lebih... Super giant ini. Lebih, iya, lebih, giant lebih bagus. Iya, yeah, giant super red. Ini dia oranye stabil. Biasanya Widuri, kalau yang ini ke Widuri yang iya, orange-nya. Orange-nya. Terus? Nah, kita yang ada kecilnya, yang mutasi, kan. Yang mutasinya, berapa kalau jualnya? Kalau di Legacy kan ada ya? Legacy, ada Legacy Mangkok. Ini? Widuri Mangkok. Womang. Womang. Widuri Orange Mangkok. Nama baru ya. Asli. Dengan harga berapa? 3,5. 350.000-an. Karena bentuknya yang bentuknya sendiri agak, agak bulat. Ya, agak versi-versi mangkok. Mangkok dan, memang. Ya, alias bermutasi dia lah ya. Bermutasi. Lah. Harganya 350 ya. 350. Akhir di sini sih tuh, asli. Temennya si Legacy Mangkok. Iya, benar. Widuri Mangkok. Widuri Mangkok. Apa, Womang? Womang. Baru tuh ini udah habis. Udah habis. Berikutnya dari Mekarsari. Mekarsari jumbo di 4,5. Ya, jumbonya 4,5. 4,5 aja. Baik, dengan harga 4,5 dapetnya memang udah besar. Udah gede.
Kemudian warnanya juga yang bagus. Tinggal ini gua, yang bagus banget. Tinggal nunggu anak doang lah itu. Tinggal nunggu anak. Gede. Ini mah dicacah-cacah aja cepet hidup nih mas. Iya. Karena bahan batangnya yang gede. Terus rinjani. Sementara yang ini rinjani. Rumpunnya tiga. Rumpun tiga. Karena sama semua lagi. Gede-gede. Betul. Di harga berapa? 5,5 aja. 5,5 aja. Yalah. Berarti dengan harga 5,50 dapatnya 3 ya. Dapatnya 3 udah siap pajang gede-gede siap banget. Siap pajang. Emang udah besar sahabat Indah. Besar banget. Dan ini kebetulan adalah yang golden agak. Golden. Bukan agak tapi golden yang golden. Lokal. Iya. Oke, 5,5? 5,5 aja. Bulan dari itu? Bulan dari ini nanti aja nih. Nanti berarti tahan. Perawatan akarnya udah penuh tuh. Oh, udah penuh. Nanti aja dulu ya. Sih enggak bagus. Berikutnya Sumatera udah. Ini Rianita nih. Ini Rianita. Bagus banget. Warnanya super banget, Mas. Oh, udah gitu daunnya lebar nih, Kak. Yang itu 200 ribu. Udah mulai roset. Yeah, berapa? 200 ribu. 200 ribuan. Sebesar ini loh dia. Daunnya lebar ya? Iya, daunnya agak kecil. Sedikit lebih kelebar. Mutasinya warnanya itu loh dia ngecereng. Warnanya bagus, iya. Kalau ini 200, yang itu berapa? Yang ini 2,5. Yang ini 250. Lebih rimbun lah. Iya, dengan lebih spek rimbun. Memang lebih rimbun. Lebih rimbun. Oke, baik. Dengan harga 250 ribu. Kalau yang lebih ke rimbunnya. Terus kalau big cliff-nya berapa? Boleh nggak? Big cliff-nya boleh dong. Boleh. Ini gede-gede bener tuh. Putih-putih banget ya. Yang ngomong sampai nggak kelihatan muka kita juga. Iya bener, saking tutupnya gitu. Tutup berapa gede. Jualnya? 325 aja, Kak. Berapa 325? 325 ribu. 325. Sahabat Indo yang gede-gede ini super banget. Gede loh dia. Super gede. Super gede ya, dengan harga 325 dapetin big cliff yang versi warna salju. Warnanya gede, salju, betul. Ini ada 3 nih. Ada 3 aja, Kak. Ada pilihan. Tuh. Ada 1, 2, 3. Atau memang masalah PPK tuh ada 2, 3 lompat tangan dia. Gede, ya. Itu ratusima ya? Ratusima gede ya, banget lagi ya? Nih. Mutasi, bagus. Mutasinya berapa, Mas? 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Tapi mutasinya itu memang dia ngeblok gede, banget. Gede, warnanya merah ngeblok. 200? 200 ribu. Itu sama? Terus ini yang Pego aja yang ini. Ini Pego? Tapi berarti yang 200 ya? Sama sih 150? Iya, yang Pego performnya lebih bagus lah. Gitu lah. Lebih merah sih, lebih merah dia. Nah, Sobat Indah boleh di screenshot, silakan. Dengan harga 150. 150 aja. Dari gitu. ID ratusima, tapi yang warnanya dia lebih the best. Warnanya bagus, ya. Ini ada kandedes nih, tinggal satu nih. Tinggal satu? Gede banget lagi tuh. Berapa jualnya? 150 aja deh. 150-an aja. Daunnya gede ya? Gede banget, Mas Agil, Mas Alvin. Oke, 150 ribu. Lanjut kita lanjut ke Moonlight. Moonlight yang gede-gede nih. Moonlight yang gede-gede. Gede-gede banget tuh. Gede-gede banget. Mantap-mantap banget. Kalau harga berapa tuh? 450 ribu, tapi mantapnya apa? Bulat-bulat banget. Bulat-bulat, dan itu roset-roset banget. Roset-roset banget. Ini sama kan? Sama ya? Sama semua. Bahannya agak merah-merah. Merah. 450 ribuan. Tinggal 4 lagi aja stoknya. Tinggal 4 lagi stoknya. Oke, boleh Mas Alvin. Terima kasih. Kak Indah. Yang keliling. Mana lagi? Udah keliling 3 hektar Kak, capek. Udah habis. Udah keliling 3 hektar ya. Ngerasain capek katanya Mas Alvin. Lebar betul, aduh. Alhamdulillah. Nanti sahabat Indah kalau penasaran mau main ke tempat yang 3 hektar ini, nanti bisa datang ke sini langsung. Datang sore enak Kak. Iya. Datang sore kalau lapar makan sate. Ada sate Taichan. Ada sate Taichan. Nah, nanti kan sahabat Indah ada di bener-bener di depannya langsung bisa ngopi. Bisa ngopi. Makan sate Taichan sambil ngobrol, sharing, aglonema. Betul. Oke, Mas Alvin terima kasih banyak. Nih, mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Terus amin. Udah gitu mudah-mudahan juga dapat barokah ya. Amin ya Allah. Karena nyari dagang enggak nyari untung tapi nyari berkah. Nyari berkah betul. Terus udah gitu nanti sahabat Indah juga bisa melihat langsung kalau udah beli dan belanja. Emang besar-besar memang, banget, cakep-cakep banget. Ya yang di video samalah sama yang kita apa ada yang dikirim, sekarang. Ya, seperti itu ya. Karena mana ya ini yang dikirim bukan yang lain yang ini. Yang itu yang ya. Diliput gitu maksudnya. Oke, dan mudah-mudahan itu pengiriman juga langsung cepat ya. Langsung transfer hari ini kirim hari ini. Enak banget ya. Dan seperti biasa tadi sahabat Indah ada media tanam juga di harga 20.000 per paknya. Nanti bisa sahabat Indah beli sama Mas Alvin. Iya, di PO aja pesen. Bisa di PO pesen ya. Makasih banyak Mas Alvin. Sama Kak Indah, mudah-mudahan kita ketemu lagi amin, di episode amin. Selanjutnya. Pokoknya dengan kondisi yang sehat, terus udah gitu semangatnya semangat tetap lagi. Bergelora. Betul sekali. Pokoknya aglonemanya juga bertambah. Semangat beraglonema lah. Betul. Karena beraglonema itu tidak mengenal usia. Betul. Tua betul. Muda baru ini suka. Suka, semuanya semua. Suka ya. Semua kalangan suka semua ya. Semua kalangan suka. Kalau gitu saya sahabat Indah, nanti sahabat Indah ada nomor telepon ada. Yang akan saya cantumkan di atas ini, yaitu nomor telepon Mas Alvin. Betul. Yang akan membantu sahabat Indah untuk pemesanan aglonema dan pemesanan media. Betul sekali Kak Mas Alvin, terima kasih banyak sama-sama ya. Sama-sama Kak Indah, makasih kembali. Terima kasih banyak ya. Untuk para sahabat Indah, inilah informasi yang bisa saya berikan dari tempatnya Mas Alvin, dari Alvin Rose Nursery yang berada di daerah Jakarta Barat. Semoga saja menghibur dan semoga menginspirasi. Kita tutup dengan informasinya. Kita ketemu lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.